Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, agar belajarnya lebih maksimal, jangan lupa untuk membuka buku paket tema 1 kalian. Pertama-tama, mari kalian buka buku paket halaman 55. Di situ ada bacaan, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Nah, ada gambarnya juga ya anak-anak ya, jadi lebih mudah. Kalian perhatikan, pada kelereng Udin dan Edo, masing-masing sama-sama memiliki 100. Tapi puluhannya berbeda anak-anak, kalian lihat puluhannya. Yang Udin 10, yang Edo 20. Kira-kira jika disuruh membandingkan, mana yang paling banyak? Ya, punya Edo yang paling banyak. Sehingga jika ditulis, kelereng Udin lebih, kurang dari kelereng Edo, atau lebih kecil dari kelereng Edo. Sekarang buka buku paketnya halaman 56. Di sini diperintahkan untuk memberi tanda pada bilangan yang lebih besar. Perhatikan gambar nomor 1. Di situ ada dua gambar. Nah, pertama-tama kalian perhatikan ratusannya. Untuk gambar yang pertama yaitu ada 200, dan gambar yang kedua hanya ada 100. Otomatis banyakkan mana anak-anak? Iya, banyakkan gambar yang pertama. Berarti yang diberi centang gambar yang pertama. Sekarang nomor 2. Ada dua gambar, gambar pertama dan gambar yang kedua. Kalian perhatikan ratusannya. Ini buku kota ya. Kira-kira mana yang lebih banyak? Ya betul, karena yang pertama cuma 1 atau 100 dan yang kedua ada 3 atau 300, berarti lebih banyak yang kedua. Berarti yang diberi centang yaitu gambar yang kedua. Selanjutnya yaitu yang nomor 3. Nah, di sini akan Bu Guru kelompokkan ya. Ini yang ratusan, ini yang puluhan. Karena yang ratusan sudah sama atau yang di kotak biru sudah sama, berarti kita perhatikan kotak yang warnanya coklat. Nah, untuk yang gambar pertama di situ ada berapa kantong? Ada 8 kantong. Untuk yang kedua ada berapa kantong anak-anak? 6 kantong. Berarti kira-kira lebih banyak yang mana ya? Lebih banyak gambar yang atas, yaitu 8 kantong, atau kalau dirubah menjadi puluhan menjadi 80. Berarti yang diberi centang yaitu gambar yang atas. Gampang ya anak-anak ya. Sekarang buka buku selanjutnya yaitu halaman 57. Nah, di situ ada dua kotak, yaitu kotak A dan kotak B. Ratusannya kalau kalian hitung, ratusannya sudah sama. Tapi puluhannya, nah ini Bu Guru beli kotak ya. Puluhannya apakah sama? Tidak. Yang A puluhannya yaitu ada 3, yang B puluhannya ada 6. Kalau kita membandingkan, cukup membandingkan yang puluhannya saja, karena ratusannya sudah sama, berarti kita cukup lihat yang puluhannya. Karena B lebih banyak, berarti nanti kalian lihat kotak yang bawah, berarti bacanya A kurang dari B, karena jumlahnya yang A lebih sedikit daripada yang B, berarti tulisannya kurang dari. Selanjutnya kalian lihat ada kotak A dan B. Ratusannya apakah sudah sama? Ratusannya sama, puluhannya sama. Ternyata satuannya yang berbeda. Untuk yang A satuannya ada 8, untuk yang B satuannya ada 7. Berarti mana yang lebih banyak anak-anak? A lebih banyak. Kalau A lebih banyak, berarti nanti keterangannya A lebih dari B. A lebih dari B. Tadi untuk yang sebelumnya bacanya kurang dari ya, karena lebih kecil. Kalau lebih banyak, bacanya lebih dari. Nah, biar semakin paham, kita coba ya satu lagi. Nah, ini ratusannya udah kelihatan ya, lebih banyak
yang pada B. Karena yang B lebih banyak dan A-nya lebih sedikit, berarti A kurang dari B. Bagaimana cara bacanya? A kurang dari B. Sekali lagi anak-anak, A kurang dari B karena A lebih sedikit daripada B. Paham ya? Sekarang halaman 58. Di situ kalian perhatikan, A sama B ratusannya sama, puluhannya juga sama, satuannya juga sama. Berarti bagaimana anak-anak kalau jumlahnya sama? Bagaimana cara bilangnya? Yaitu A sama dengan B. A sama dengan B. Paham ya? Sekarang dibuka bukunya halaman 70. Di situ ada bacaan. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Sekarang perhatikan angkanya ya. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Berarti kalau Bu Guru tulis, nah kita memiliki dua bilangan ini ya anak-anak ya. Sekarang kalau disuruh membandingkan, kira-kira lebih besar atau kurang dari ya 225 dan 252. Perhatikan angka birunya pada angka anak-anak. Sama-sama 2 ternyata, berarti sama ya. Sekarang angka yang warnanya merah, yang kiri 2, yang kanan 5. Berarti lebih besar yang kanan. Berarti 225 kira-kira kurang dari atau lebih dari ya. Ya, karena angka 2 lebih kecil daripada 5, berarti jawabannya kurang dari. 225 kurang dari 252. Paham ya? Kurang dari. Karena angka 2 kurang dari 5. Paham ya? Sekarang halaman 71. Nah, ini biar kalian lebih paham ya. Ada angka 225 dan angka 252. Nah, sama-sama Bu Guru beri tanda. Untuk yang angka 2 tadi yang warna biru, ternyata nilai ratusannya sama. Dan yang puluhan yang warna merah, nilai puluhannya tidak sama. Artinya yaitu 225 kurang dari 252. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajari cara menulis jika dengan simbol. Kurang dari berarti, nah seperti ini simbolnya. Apakah sudah paham? Atau belum tahu dengan simbolnya anak-anak? Pasti belum tahu kan? Mari kita belajar simbol. Ada di halaman 71 ya. Nah, simbol ini yang pertama menunjukkan bilangan kurang dari. Untuk simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Untuk simbol yang ketiga pasti sudah pernah dengar ya. Ini artinya yaitu sama dengan. Bu Guru, saya masih bingung bagaimana cara membedakan kurang dari dan juga lebih dari. Nah, agar lebih mudah kalian perhatikan berikut ini. Perhatikan anak, simbol kurang dari. Kalau diamati, jika diberi garis seperti berikut, membentuk huruf apa anak? Ya, membentuk huruf K. Tandanya kurang. Paham ya? Bisa membedakan? Kalau K tandanya kurang dari. Kalau simbolnya dikasih garis dan membentuk huruf K, tandanya dia kurang dari. Selanjutnya, apabila ada simbol berikut dari, kalau dikasih garis membentuk huruf apa? Iya, membentuk huruf B, yaitu lebih dari atau besar ya. B besar berarti lebih dari. Paham ya? Untuk simbol yang ketiga pasti kalian sudah paham dan tidak perlu dijelaskan lagi, yaitu simbol sama dengan. Sekarang halaman 73. Wah, di sini ada banyak bilangan ya. Perhatikan kotak yang 278 dengan 200.
dua. Berarti kita perhatikan puluhannya. Yang satu tujuh, yang satu dua. Otomatis tujuh lebih besar. Berarti jawabannya lebih besar. Sekarang perhatikan yang selanjutnya. Ada 315 dengan 351. Ratusannya sama-sama angka 3. Puluhannya ada angka 1 sama angka 5. Otomatis angka 1 kurang dari angka 5. Berarti jawabannya kurang dari. Soal yang ketiga, anak-anak, maaf. Ada 408 dengan 480. Ratusannya sama-sama angka 4. Nah, untuk puluhannya yang satunya angka 0, yang satunya angka 8. Berarti 0 kurang dari 8. Berarti tandanya kurang dari. Sampai sini semoga semakin paham ya. Sekarang selanjutnya yaitu ada angka 777 dan 707. Ratusannya sama-sama angka 7. Puluhannya yang 1 7, yang 1 0. Otomatis 7 lebih besar daripada 0. Berarti jawabannya lebih besar. Yang selanjutnya 940 sama 949. Ratusannya sama-sama 9. Puluhannya sama-sama 4. Nah, tapi satuannya yang 1 0, yang 1 9. Sudah terlihat berbeda ya. Yang 1 8, yang 1 4. Berarti 8 lebih besar daripada 4. Berarti jawabannya yaitu lebih dari. Paham ya, Nana? Sekarang dibuka bukunya halaman 92. Di situ ada bacaan. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan. Ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Nah, dari informasi ini mana yang paling penting? Nah, ini buku rubrik kotak untuk yang penting ya, yaitu ada bilangan 362, 356 dan 348. Berikut apabila masing-masing bilangan dijabarkan untuk ratusan, puluhan dan satuan. Nah, ternyata perintahnya yaitu kita diminta untuk mengurutkan bilangan, anak-anak, mengurutkan bilangan. Nah, pertama-tama kita bandingkan dulu. Puluhannya tidak sama, berarti kita cukup melihat puluhannya. Bagaimana perintahnya? Ternyata nilai puluhan diurutkan dari yang paling kecil. Ini, nana kalian perhatikan. Berarti puluhannya kalau diperhatikan kan ada 40, 50, dan 60. Kalau diurutkan dari yang paling kecil, berarti 40, 50, 60. Sekarang perintahnya yaitu urutan bilangan tersebut dari yang paling kecil, yaitu berarti kita lihat 40-nya tadi milik bilangan berapa? 348. Berarti 348 paling kecil. Lalu 50-nya milik bilangan berapa? 356. Berarti selanjutnya yaitu bilangan 356. Lalu yang terakhir yang paling besar yaitu bilangan 60. 60 tadi punyanya siapa? Punyanya 362. Berarti bilangan yang paling besar yaitu 362. Paham ya, Nana? Berarti apabila diurutkan, kalian bisa melihat angka yang berbeda atau nilai yang berbeda. Nah, di sini ada contoh untuk mengurutkan, anak-anak. Untuk yang pertama yaitu urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nomor 1. Ratusannya. Nah, guru bantu dengan memberikan tanda warna biru ya. Nah, untuk ratusannya sudah guru beri warna.
warna biru ada angka 6, 4, dan 7. Karena berbeda semua berarti tinggal diurutkan anak-anak. Berarti siapa yang paling kecil, yaitu angka 4. Berarti punyanya 400. Oh maaf, ternyata diurutkan dari yang terbesar. Bu guru salah membaca. Berarti urutannya ya dari yang paling besar, yaitu angka 7, 735. Selanjutnya Nana, angka mana? Ya, 6, 632. Dan yang terakhir angka 4, yaitu 437. Nomor 2, Bu guru bantu dengan memberikan warna biru. Nah, ternyata ratusannya sudah berbeda-beda ya. Ada angka 3, 9, dan 6. Kalau diurutkan dari yang paling besar, yaitu angka 9, yaitu 967. Setelah itu angka 3, angka 4, 467, dan terakhir angka 3, 340. Mudah ya. Sekarang mengurutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil ada, nah ini Bu guru beli cerita ada ya. Nah ini Bu guru kembalikan dulu. Kalian lihat, awalnya untuk yang ratusan, ternyata ratusan sama-sama angka 3 semuanya. Berarti Bu guru beri bantuan untuk yang puluhan. Yang puluhan yang diberi warna merah ya, ada angka 5, 4, dan 7. Sekarang tinggal mengurutkan yang paling kecil sampai yang paling besar. Ingat, lihatnya yang angka merah. Yaitu yang pertama ada angka 4, punyanya 347. Ada angka 5, punyanya 352. Ada angka 7, punyanya 375. Nah, gimana? Mudah kan? Sekarang nomor 2, kita beri tanda lagi. Wah, ternyata yang ratusannya sama-sama angka 4 ya. Berarti kita kembali melihat yang puluhan, yaitu yang warnanya merah. Ada angka 5, 6, dan 4. Bagaimana urutannya? Paling kecil angka berapa Nana untuk yang warna merah? Ya, angka 4, yaitu 446. Selanjutnya, ya angka 5, yaitu 453. Dan yang terakhir, yaitu 467. Jangan lupa dicatat ya. Sekarang urutkan gambar berikut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Gampang kan? Sudah kelihatan ini ratusannya. Nah, ratusannya ternyata ada yang berbeda dan ada yang sama. Untuk kalian lihat yang warna kuning dan merah sama-sama angka 2. Tapi puluhannya yang kuning angka 3. Berarti yang kuning nomor 1 dan yang merah nomor 2. Karena angka biru ratusannya paling besar, berarti angka biru nomor 3. Mudah kan? Sekarang dibuka halaman 79. Nah, ternyata ini ratusannya sama semua, tapi puluhannya berbeda. Ada 2, 1, dan 2. Berarti mana yang paling kecil? Iya, 212. Nah, yang satu ini ada 221, ada 222. Berarti otomatis yang paling kecil 221, yang paling kecil 222. Mohon maaf. Nah, Nana bisa dilihat kan pada layar. Nah, ini selanjutnya, yaitu kalian perhatikan ratusannya sudah sama, tapi puluhannya yang berbeda. Tapi puluhannya yang paling kecil, yaitu gambar yang kedua ya, yaitu 305. Nah, di situ ada 350 sama 355. Berarti mana yang lebih? Dahulu ditulis, yaitu 350 baru 355. Selanjutnya, nah coba ini kalian tebak mana yang paling kecil? Ya, 245. Selanjutnya 270 dan yang paling besar 315. Jangan lupa dicatat ya. Sekarang halaman 94. Nah, anak-anak, pada halaman tersebut terdapat gambar. Nah, di situ sudah ada keterangannya ya. Gambar pertama 107, kedua 112, yang terakhir 103. Berarti Bu guru memiliki 3 bilangan. Nah, tetapi angka ratusannya sudah sama semua. Sekarang kalian fokus untuk yang warna hitam saja. Berarti ada angka 07, 12, dan 03. Berarti karena dimintanya yang paling kecil, yang paling besar sampai yang paling kecil, berarti mana yang paling besar anak-anak? Iya, angka 12. Berarti yang paling besar 112. Selanjutnya yaitu ya angka 07, berarti 107. Dan yang
yang terakhir 103. Sekarang yang terakhir yaitu ada 3 gambar. Ratusannya semuanya sama ya, yaitu 300. Tapi puluhannya semuanya berbeda. Yang pertama yaitu ada 4, yang kedua ada 3, yang terakhir ada 6. Berarti jika diurutkan dari yang paling banyak yaitu C, A, B. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya terus ya. Dadah.